mencari pemilik akaun yang menulis pasal saya, pasal roh istri saya, pasal Freemason, apa benda lah. Semuanya tak betul. Hei, geram pula. Kalau korang kenal mamat ni, korang dah nampak dia punya Facebook ke, dia punya IG ke, korang tag. Assalamualaikum. Alhamdulillah, orang yang saya nak cari dah jumpa. Seorang saya yang call ni. Dan insyaAllah besok 12 jumpa ni, okay. Tapi orang yang nombor 2 ni, yang saya rasa apa yang dia post, apa yang dia tulis, apa komen yang dia dah letak, terlalu melampau. Bang, saya hormat awak, okay. Saya tak pernah jumpa awak, tapi kenapa awak boleh tulis macam tu untuk saya? Kalau awak ada bukti, silakan. Jomlah kita jumpa depan-depan. Tapi nampak gayanya sekarang ni saya DM, awak delete. Dan nampak gayanya macam dah kena blok. Tak apa, lawyer saya mesti cari awak. Paling lambat tengah hari mesti cari. Assalamualaikum, sorry. Ada satu lagi video. Selama ni, saya jadi orang yang diam je di media sosial, okay? Saya kena hentam, saya kena barely, macam-macam lah. Saya diam je. Tapi bila saya asyik kena hentam, kena barely, kena itu, kena ini, saya tertanya-tanya, apa salah saya sebenarnya pada korang semua? Salah saya. Allah, sedih ke yang rasa? Sedih sangat. Apa yang salah saya? Saya ada kacau apa-apa ke, tak buat apa-apa ke? Kalau ada, saya minta maaf tau. Tapi saya betul tak faham. Kalau saya ni ada je dia tak kena kat mata korang kan, dia tak apalah. Tapi harap-harap adalah pengajaran yang kita boleh ambil dari cerita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya nak ucapkan terima kasih tau pada semua yang DM saya, yang beri semangat. InsyaAllah. Terima kasih tau. Cuma saya nak update sikit lah. InsyaAllah ni pukul 12 saya akan jumpa Zuhairi, pemilik akaun yang membuat-buatkan saya tu. InsyaAllah, doakanlah hari yang baik-baik. Yep. Tak sampai 24 jam. Jumpa. Jumpa. Okey. InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan urusan hari ini. Ya, kita doakan. Amin. Seluruh hati Syuib. Aku rasa memang dah kekalbu dah. Kekalbu. Bukan dia saja, ahli keluarga semua. Ya. Nampak abang sekali terlebih bila korang cakap macam tu kan. Betul. Okey, korang share live ni, lepas tu korang like banyak-banyak sampai 50k. Cantik mana, thank you. Walaupun nanti dia apa ni, abang belang-belang tu jual. Abang belang-belang tu jual tak? Letak beg kuning mak dia. Korang ni kelakar lah. Kenapa nak beli aku? Tak baik pada lah. Mungkin lah. Dah sold out abang Fidaw. Tak apa. Dia dah tak ada organ banyak dah. Tak banyak. Banyak organ. Banyak organ tiruan dah. Lepas bawa pembendahan kan. Ah, tu. Bini pertama dia sampai. Bini pertama dia dah. Datanglah. Cerita apa ni? Dah tertinggal. Okey, cerita pasal dia. Kalau korang tengok dekat Cuik punya ni, ada dia post tentang apa ni, difitnah berkenaan dengan Freemason sebenarnya. Okey. Itulah dia cerita yang tertinggal ke tapi tu. Diorang memang tak ada otak, fitnah orang. Sebalah hal si korang nak cakap apa ni, mengenal Allah. Ha, cerita pasal mengenal Allah ni sekarang. Ah, tu dah sedih lah. Apa ni? Mak dia jangan mention, nanti kena. Okey. Mention apa? Jangan sebut. Sebab apa Freeman tu lah. Tapi bila sebut elok je kat live dia. Tak kena apa-apa pun. Saya punya tu tak tahulah. Ni lah aku. Takut tak boleh. Sekarang lah. Ya. Pada share money. Thank you. Korang share live ni. Like banyak-banyak. Like sampai 5.
20, okey? Kita akan bagi tahu tips kurus Mak. Yes, kita akan bagi tahu tips kurus saya dan tips kurus abang kat belakang ni. Okey, abang belakang, apa lagi abang? F dah apa Mak? Tak boleh nak sebut dalam ni. Tapi okey. Apa lah? Let. Illumination. Nah. Illumination macam apa? Boleh, bukan Illumina. Oh, faham. Illumination ni lain. Let lagi ke guys? Let tak? Let semua let. Si kurus dengan kala. Okey, makin kurus makin ayu Mak dia ni. Ya. Bila kita kurus kita makin ayu lah. Lepas tu kita pun tak adalah malas nak ambil remote TV. Why tu ambil remote TV kat Ode? Tak ada dah. Ode bangun, Ode ambil sendiri remote TV, okey? Ya. Yeah. So, bagi tips. Lag lagi lah, Kin. Tuhan, nampak dua bar. Wi-Fi ke tidak ke tak on? Tak, wifi? Aku pakai ni je. Alah, kenapa? Ya, ilah. TikTok Firdaus nama apa? Ahmad Firdaus Rais Sudin. Boleh follow kat saya guys. Boleh. Malam ni kita ada cerita panas. Mak dia tak jual shawl ke malam ni? Tak, malam ni saya tak jual shawl. Malam saya ni share. Saya nak share. Korang boleh follow Abang Handsome ni. Dah masuk kat beg kuning. Jangan beli kat sebelah. Lag. Alah, kalau lag nanti view turun lah. Rindu arwah Kak Sarah. Lag tak ada apa. Tolong. Turun bawah. Abang Pei. Yo. Ni, suruh stop dah main pen. Wife. Wife. Panggil pas sini. Wife. Ya. Yeah. Odi panggil ni atas. Wife, stop mandi anak. Odi tengah buat live. Okay, tak lag dah. Thank you. Video saya sihat. Saya tidak akan menunjukkan muka saya. Tak, Wife jangan main piano dulu, Wife. Dan off TV. Kalau begitu saya akan menonton phone. Tonton phone. Wife, sini lah kejap. Pergilah. Tips without Wife, product. Apa ni? Fitnah apa? Oh. Okay, mana you Wife? Mau ke Mak Desain saya cantik. Mak ada pakai tudung. Nampak simple. Okay, Mak ada paling terbaik antara betul-betul yang sayang anak-anak. Alhamdulillah. Akani, come here. No. Come here, baby. I don't want. Come here, baby. No, baby. Come here. You wait, so I you... I have a baby. Baju Mak ada beli mana lawa? Lah, aku rasa buat live. Orang tanya baju je, manja. Okay, shh. Siang Wais. Kenapa dengan you Wais? Okay, sini. Alah, bosya ni. Okay, hari tu Wan makan kan? Okay, nanti jap lagi yang tu. Nak makan apa jap lagi? Sagi. Saya nak makan ni. Sabarlah. Yang sabar. Ni kemudian tak masuk lagi. So, sekarang ni kita... Okay, Wais. Odi, you nampak I kurus tak? Kenapa kau pijak aku? Pijak aku dulunya. Kenapa kau macam kaki, ni? Kaki nantilah. Sorry. Kau ni kan? Bolehlah. Taklah kurus mana pun. Lah. I dah turun 7 kilo tau. Bohong. Betul lah. Aku tengok bontot pun sama je. Bontot memanglah sama. Itu adalah aset. Kau perut kau pun sama je sebenarnya. Itu adalah aset. Badan kau berlemak. Wanita. Harus ada. Kau jangan nak tipu. Okay. Sebab kau badan kau berlemak. Wati mana? Tang muka Wati. Apa? US aku potong rambut tu. Ini adalah kali terakhir kau live you guys. Ode maksudnya apa? Mana pengantin baru tak ada? Hari tu ada seorang makcik tu datang. Cerita. Selamat pengantin baru. Salam orang makcik. Apa? Hantu tu salah orang. Siapa salah? Hantu tu. Orang. Ceritalah. Apa kejadiannya? Satu hari tu, Wah datang. Lepas tu, Wah datang tu. Bila Wah datang, lepas tu ada seorang makcik tu datang kat dia. Cakap, hai, selamat pengantin baru. Lepas cakap, sejak bila ada pengantin baru? Dia kau baru ke? Lepas tu cakap, dia cakap,
bukan salah orang tu 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 ingat dapat doa salah orang. Kau tu pengantin lama. Okay, share. Ah. Ini masalah.